Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Kita ketemu lagi di channel saya ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Di video kali ini, rekan-rekan akan menyaksikan proses acian dinding pagar pada bagian samping dan belakang. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Ini dinding yang belum diaci ya. Kita basuhkan dulu sebelum diaci. Untuk material acian dinding ini kita gunakan Sikawal 181 skin coat ya. Sikawal 181 skin coat ini terdiri dari satu komponen mortar semen siap pakai dengan filter pilihan dan beberapa bahan tambahan, digunakan sebagai pekerjaan akhir atau acian pada permukaan plasteran atau beton. Di samping itu juga Sikawal 181 ini dapat diaplikasikan pada berbagai macam permukaan interior dan eksterior seperti permukaan plasteran, permukaan beton, tapi tidak direkomendasikan untuk aplikasi pada permukaan lantai ya rekan-rekan semua. Untuk manfaat Sikawal 181 ini dapat diaplikasikan pada permukaan plasteran dan beton, mencegah retak rambut yang disebabkan oleh penyusutan material, daya lekat yang sangat baik, hasil akhir yang halus dengan warna abu-abu muda, tidak perlu pelamir untuk cat dasar, dapat dicat setelah 7 hari, mudah digunakan dan diaplikasikan hanya menambahkan air saja. Untuk kapasitas Sikawal 181 ini ada yang 40 kilo dan ada yang 20 kilo ya rekan-rekan. Udah tua Pak Nga. Untuk aplikasi Sikawal ini tergantung dari kerataan permukaan dinding yang akan kita aci ya. Minimalnya 1,5 mm untuk ketebalan aciannya. Untuk Sikawal yang 40 kilo dengan aplikasi 1,5 mili dapat mencapai hasil 20 meter persegi ya. Untuk cara penggunaan campuran Sikawal 181 skin coat ini perbandingannya 2:1 ya. Diusahakan kalau bisa diaduk dengan mixer secara merata selama 3 menit. Setelah siap untuk diaplikasikan ke dinding, basahi dulu permukaan area yang akan kita aplikasikan itu. Ini dinding acian pagar ya, yang sudah kita alkali. Oi.
Oke, sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian. Salam hangat dari Kota Pontianak.